Pemirsa, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan dari Bandung menuju Cirebon dan sekitarnya ataupun sebaliknya, tidak ada salahnya jika Anda beristirahat di Saung Gendeng di kawasan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tempat istirahat tersebut selain menyajikan makanan dan minuman tradisional, juga menyuguhkan pemandangan alam. Saung Gendeng yang terletak di Jalan Raya Sumedang, Tomo, Kabupaten Sumedang ini banyak dikunjungi warga yang sedang melakukan perjalanan jauh sebagai tempat beristirahat. Pengunjung yang datang ke tempat tersebut merupakan pengguna jalan tujuan Cirebon, Majalengka, ataupun keluar Jawa Barat. Di Saung Gendeng ini, pengunjung selain bisa menikmati sajian makanan dan minuman tradisional, juga bisa menikmati pemandangan alam. Di tempat ini, harga makanan dan minumannya pun relatif murah. Misalnya saja air kelapa muda hanya dibanderol dengan harga Rp10.000, sedangkan untuk makanan tradisional, lotek, di kisaran harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Istirahat, kalau di dalam perjalanan jauh, kami sangat nyaman dengan tempatnya. Kalau dengan nuansa sungai yang sangat besar ini, kita bisa menikmati pemandangan, suasana bisa menikmati. Selain menikmati makanan yang di sini yang dihidangkan, pemandangan juga bagus. Senang banget sama hari-hari biasa. Alhamdulillah banyak pengunjung daerah mana-mana datang semua. Terima kasih atas bantuannya. Biasanya penghasilan kalau hari-hari biasa ya? Hari-hari biasa, alhamdulillah. Kalau dapat cuma berapa lah? 300-400 sehari. Kalau sekarang? Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah lebih nyampe 1 jutaan lebih lah. Saung Gendeng tidak hanya ramai dikunjungi pada saat arus mudik atau arus balik lebaran, tapi pada hari biasa atau akhir pekan pun banyak disinggahi pengguna jalan. Mereka yang singgah biasanya selain untuk beristirahat dan menikmati sajian yang dijual, juga untuk menjaga kondisi dan ketahanan kendaraan setelah menempuh perjalanan jauh. Diki Guntara, Bandung TV.